Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib guys ya. Semoga teman-teman semua sehat dan juga istilahnya bisnisnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mendengarkan sebuah ceramah daripada Ustaz Lisha Alauddin di sini berkenaan dengan 10 masjid terbesar. Nah, kita selama ini mungkin tidak mengetahui apa saja dan di mana saja masjid terbesar di dunia ini, guys ya. Nah, bagaimana penjelasan daripada Ustaz Lisha? Langsung saja kita play videonya. Let's go. Tuan-tuan agak di dunia ini ada berapa masjid diiktiraf sebagai masjid terbesar? Ada 10 masjid diiktiraf masjid terbesar di dunia. Tapi tak semua juga memiliki hiasan yang apa bling-bling, apa tak ada. Ada yang simple-simple saja. Masjid ke-10 paling besar, kita kira masjid ni hak jemaahnya 100,000 ke atas. 100,000 ke atas. Nombor 10 masjid paling besar di dunia, Masjid Al-Hasanu Thani. Masjid Hasan the Second, terletak di Casablanca, Morocco. Masjid ini boleh muat 105,000 jemaah. Masya Allah. Bayangkanlah, kita Masjid Shah Alam baru 24,000 jemaah, rasa besar sangat dah. Masjid Besi baru 20,000 jemaah. Masjid Putra baru 15,000 jemaah. Sama masjid negara, sama masjid negeri, 15,000. Masjid Wilayah boleh pergi 17,000 jemaah. Masjid dia 105,000 jemaah. Saya tak tahu PA system dia macam mana dia buat. Boleh dengar 105,000 orang. Dan dia diiktiraf masjid yang memiliki menara masjid tertinggi di dunia, 210 meter. Kita masjid negeri 50-55 meter gitu. Masya-Allah. Tak tinggi sangat. Dan Masjid Hasan As-Sani ini dia rampas kedudukan Masjid Badshahi. Masjid Badshahi ini di Lahore, Pakistan. Sebelum ni Masjid Badshahi ini dia pegang rekod lama. Dia masjid lama dibangun oleh raja yang keenam Kesultanan Mughal, Raja Aurangzeb, ni tahun 1670 begitulah. Dia buat masjid, masa tu diiktiraf masjid kedua terbesar di Pakistan dan juga Asia Selatan selepas Masjid Faisal di Pakistan. Dia pernah sandang gelaran masjid terbesar di dunia selama 313 tahun. Sebelum Arab reti nak besar ke Masjidil Haram. Dia champion 1673 sampai 1986. Dia masjid paling besar dalam dunia sebab dia mampu tampung 100,000 jemaah. Masya-Allah. Dan dia ada halaman masjid terbesar di dunia. Jadi nak lawan dengan Masjid Badshahi di Lahore, Pakistan, Morocco buat satu masjid, nak lawan 100,000 tak lawan, tambah je 105,000. Menanglah masuk senarai 10 masjid teramai di dunia. Masjid terbesar di dunia. Masjid di Morocco. Masjid ke-9 paling besar, Masjid Al-Jazair, Jami Al-Jazair. Ni di Algeria, 120,000 jemaah. Masjid ke-8, Masjid Jamkaran di Qom, Iran. Boleh muat 150,000 jemaah. Masjid ke-7, Masjid Taj di Bhopal, India. 175,000 jemaah. Lepas tragedi gas beracun Bhopal, mereka bangkit buat masjid terbesar. Nombor 7 di dunia. Ke-6 terbesar di dunia, jiran kita, Masjid Istiqlal. Masjid di Jakarta, Istiqlal. Indonesia. Indonesia. Dibina pada zaman Presiden Soekarno, yang merupakan masjid terbesar di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Siapa masjid kedua terbesar di Asia Tenggara? Dapat ke Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Kedua terbesar di Asia Tenggara. Dan Masjid Istiqlal mampu tampung 200,000 jemaah. Mungkin ada tuan-tuan perempuan sini yang pernah sampailah Masjid Istiqlal itu ya. Masjid kelima terbesar di dunia, Masjid Faisal. Masjid Faisal terletak di Islamabad di Pakistan. Dinamakan Masjid Faisal sempena nama Malik Faisal bin Abdul Aziz As-Saud. Dia raja Saudi yang sponsor buat masjid itu. Dia masjid terbesar di Pakistan dan diiktiraf terbesar di Asia Selatan. Dan dia pernah sandang gelaran masjid terbesar di dunia tahun 86 sampai 93. Dia pernah. Masa dibina masjid, dia dapat nombor satu. Dan dia ada 4 menara, masing-masing tingginya 80 meter, diameternya 10 meter. Masya Allah.
dan merupakan menara paling tinggi di sebelah Asia Selatan, dan dia boleh muat 300 ribu jemaah. Masjid Faisal. Masjid keempat terbesar dunia, Masjid Imam Reza di Mashhad di Iran. Dia boleh masuk 500 ribu jemaah. Masjid ketiga paling besar dunia, Masjid Imam Ali. Terletak di Najaf, Iraq, dan dia boleh muat 800 ribu jemaah. Masjid kedua paling besar di dunia, saya ingat tuan-tuan boleh teka masjid ini, Masjid An-Nabawi Al-Sharif. Masjid yang kita rindui. Masjid yang boleh menampung 1 juta jemaah. 1 juta. Lepas tu kalau tuan-tuan Allah boleh duduk dalam raudah, sujud syukurlah pada Allah. 1 juta manusia semayang, dapat kita raudah. Tuhan izin betul tu. Memang Tuhan izin betul. Kita pergi semayang, orang dah komat, dapat masuk dalam, nikmat tu. 1 juta orang semayang. Dan Masjidil Haram, tangga pertamalah dalam dunia, di Arab Saudi, boleh tampung 4 juta jemaah. Ni buat blok yang baru pula, sebelah Jabal Omar, dekat dengan ibu pejabat tabung haji, jenderiah benda ke nama, ala ke sana, buat blok-blok baru, boleh pergi 4 juta jemaah. Kalau tuan-tuan boleh semayang pandang Kaabah, Tuhan bagi rahmat itu. Orang terlampau ramai. Sekarang ni setengah jam, bukan 20 minit lagi nak azan, tutup dah. Tak bagi masuk dah. Orang terlampau ramai. Orang terlampau ramai. Pagar hijau lah, tak boleh masuk dah. Dulu-dulu zaman kita orang tak banyak pergi ke Mekah ini, komat boleh masuk ke dalam. Sekarang dah azan tutup dah. Kadang tu hak ruang depan intercom tu putih, tak boleh tutup juga. Semayang atas jalan dekat dengan Hilton, ala ke Bin Daud, semayang situ je. Dia tak boleh. Orang terlampau ramai. Punya besar Masjidil Haram, dia ada 5 pintu besar, 45 pintu utama, ada 120 pintu kecil untuk pergi ke kawasan, akses ke kawasan Kaabah. Kita pintu utama 2 je. Tu pun yang popular, pintu padang, pintu bank jarang nak orang lalu. Kalau tanya jemaah orang yang rajin pergi ke Mekah, awak tahu tak semua pintu Masjidil Haram? Taubat tak tahu. Tak tahu. Orang tak Melayu tahu. Khusus dia tahu 2 pintu je. Pintu nombor 1, pintu 79. Pintu 1 tanya nama pun tak tahu. Pintu 1 tu pintu Malik Abdul Aziz. Dia diorang panggil pintu jam sebab dia mengadap ke Sofwah. Satu lagi pintu 79, pintu Malik Fahad. Dia mengadap Intercontinental ataupun Hilton lama, Hilton. Millennium Hotel. 79 dengan 1. Mana kalau jemaah kita pesan, awak sesat ke mana pun dalam masjid, cari pintu 79. Awak sesat ke mana, cari pintu nombor 1. Kenapa mudah di situ? Sebab dia mengalir ke Pelda di saji. Senang cek roti canai. Habis maya cek roti canai. Dia kena pintu-pintu 6. Babul Ajiat. Mana nak tahu? Keluar belah sa'i. Susah. Lain kita. Bukan lain kita. Inilah 2 masjid yang kita sama-sama rindu. Masjidil Haram. Betul, bang. Dan Masjid An-Nabawi. Kita berdoa lah pada Allah. Allah beri sihatan. Amin. Beri rezeki. Amin. Pergi ke sana. Ini pun dia kata dah mudah dah. Kerajaan Saudi dah tak seketat dulu dah dari segi visa dan sebagainya. Allahumma salli ala sallallahu Muhammad. Itulah tadi guys ya, ceramah daripada Ustaz Badul Isya Alauddin berkenaan 10 masjid terbesar. Dan juga istilahnya Indonesia, Malaysia juga masuk di situ. Banyak juga masjid-masjid yang lain, masya Allah. Dan yang terpenting adalah ya, yang masjid yang kita rindui, yang kita ingini, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berziarah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bisa melaksanakan umrah di Mekah Al-Mukarramah, yaitu di Masjidil Haram. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita guys ya, keluarga kita semua hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana, ke Makkah Al-Mukarramah ataupun ke Madinah Al-Munawwarah. Dan buat teman-teman semua ya, semoga keluarganya yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya menjadi haji yang mabrur dan juga umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe channel Ustaz Badli Syah Alauddin Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.